Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Sonic, salah satu karakter paling ikonik dari Sega yang terkenal dengan franchise game Sonic the Hedgehog. Karakter landak berwarna biru ini sangat melekat di ingatan para pejuang game kelahiran tahun 80-an dan tahun 90-an. Karakter yang satu ini muncul karena kebutuhan Sega untuk bisa bersaing dengan Nintendo yang sudah terlebih dulu memiliki karakter ikoniknya, yaitu Mario. Sega yang berkecimpung di industri game menyadari pentingnya sebuah karakter yang akan menjadi maskotnya pada saat itu. Digambarkan sebagai antropomorfisme atau karakter manusia yang berasal dari makhluk selain manusia, sosok ini memiliki karakteristik yang bisa berlari dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Sega pun berhasil membawa karakter ikoniknya ini sangat dikenal oleh para pecinta game, bahkan eksistensinya bisa dipertahankan hingga sekarang. Tidak hanya di dunia game, Sonic pun sudah diangkat ke dalam beberapa film animasi. Nah, tahukah kalian kalau ada suatu misteri yang sudah sangat melegenda dari Sonic ini? Misteri tersebut adalah misteri Sonic.exe, sebuah game yang mungkin berjalan tidak sesuai yang diharapkan oleh para pemain. Karena Efek Revisi akan membahas misteri ataupun cerita menyeramkan yang ada di berbagai game lainnya. Oleh karena itu, untuk kalian yang belum menjadi subscriber kami, klik dulu tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi horor dalam game lainnya. Dan berikut misteri menyeramkan dalam Sonic.exe. Sonic sendiri merupakan salah satu game yang sangat laris di masanya, yaitu di tahun 90-an. Namun ada yang sedikit berbeda dari Sonic.exe ini jika dibandingkan dengan versi yang banyak beredar. Kemungkinan merupakan game hasil peretasan atau yang sudah dimodifikasi, yang pasti Sonic.exe ini bukanlah game yang dikeluarkan secara resmi oleh Sega. Game ini menjadi menyeramkan lewat cerita dari salah satu pemainnya yang bernama Tom. Dia menerima kiriman game ini dari temannya bernama Kyle yang hilang pada 2 minggu sebelumnya. Kiriman tersebut juga terdapat surat yang berisikan perintah untuk menghancurkan CD game Sonic dan jangan memainkannya, karena Kyle yang mengirimkan kiriman tersebut sudah tidak sanggup lagi menahannya. Namun karena menganggap itu hanyalah CD game biasa, Tom pun ingin mencoba untuk bermain karena mungkin dia pikir tidak akan terjadi sesuatu yang menyeramkan. Saat Tom mulai memainkan, layar yang ditampilkan bukanlah seperti Sonic pada biasanya, yaitu sajian layar dengan latar berupa lautan darah. Tulisan Sega 1991 juga berubah menjadi Sonic 666. Wajah Sonic juga sangat menyeramkan dengan mata yang seperti mengeluarkan darah. Tom pun mulai memainkan game tersebut. Pada level pertama, ia memainkan tokoh Tails. Berbeda dengan game Sonic yang biasa, dalam game Sonic.exe ini tidak ada satupun musuh yang terlihat. Pada level ini, nuansa yang tergambar di dalam permainan terlihat menyeramkan dengan kobaran api di sekitarnya. Di tengah-tengah permainan, terlihat Sonic sedang tidur, Tom pun mendekatinya. Namun Sonic yang kemudian terbangun menangkap serta menggiring Tails ke neraka dengan muncul tulisan "You're too slow, want to try again?" yang artinya, kamu terlalu lambat, mau mencobanya lagi? Tom kemudian menggunakan karakter Knuckles dan lagi-lagi bertemu dengan Sonic yang dibarengi dengan munculnya tulisan "Found You". Kemudian kedua bola mata Knuckles diiris oleh Sonic lalu dihancurkan. Kemudian Knuckles pun bernasib tragis. Tom mulai putus asa dan ingin keluar dari game, namun tidak bisa. Bahkan komputer tidak bisa dimatikan. Akhirnya, Tom melanjutkan untuk bermain dengan menggunakan Dr. Eggman sebagai karakternya. Namun seperti kedua karakter sebelumnya, nasibnya juga berakhir oleh Sonic. Kemudian muncul tulisan "I'm God" atau "Aku adalah Tuhan", lalu muncul juga layar yang menampilkan tiga karakter yang mati tersebut sedang disiksa di neraka oleh Sonic. Tom mulai ketakutan dan mengunci dirinya di kamar. Besoknya, Tom ditemukan tewas dengan tangan terpaku di dinding, bola mata hancur, organ tubuh berserakan, dan komputer di kamarnya masih menyala dengan tulisan "Ready for round 2". Misteri tersebut melegenda hingga bertahun-tahun dan tidak sedikit juga yang ingin mencoba bermain Sonic.exe. Tidak terkecuali dengan PewDiePie yang juga pernah memainkan Sonic.exe. Selain itu, banyak juga fans dari Sonic yang membuat game Sonic seperti yang tergambar di dalam cerita, namun tetap saja tidak akan semenyeramkan seperti kisah aslinya. Itulah pembahasan singkat misteri menyeramkan yang terdapat dalam game Sonic.exe. Kalau kalian pernah mengalami kejadian tersebut atau punya pandangan lain terkait misteri yang sudah dibahas, bisa kalian bagikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video dari kami bisa menghibur, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Vlogamers, Efek Revisi, find the game, find the joy.